Asam. Woi, guys. Suka nih. Kita cobain kuahnya dulu ya. Ya, pastinya. Oh wow, kuahnya kayak rempah banget sih ini guys. Juga sama garang asam tuh jatuh gak terlalu asam sama gak terlalu manis yang sampai gimana banget. Ini tuh jatuh kayaknya tuh kayak mau mengambil segmen bule juga. Oh, lebih kayak internasional ya, menurut gue bener. Gitu. Gue mau pakai sambel nih, ini enak banget. Kayaknya sambelnya enak deh, coba yuk. Oh ya, cup. Oh ada sambel ini juga nih yang gede nih. Ini gue mau campur dengan si keripik. Wuih, nice. Terus menurut gue ya, makan cili juga garam ini udah lengkap banget. Karena dia udah ada sayur-sayurannya juga. Jadi kayak gak perlu pesan sayur lagi ya gak sih? Lo udah satu porsi udah komplit jalan. Keripiknya, lo campur pakai nasi, langsung makan. Coba ya. Itu, the best banget. Gokil. Oke nih gue coba. Jadi, selain menambah tekstur, rasa dari keripik ini tuh kayak bikin, nggak tuh kayak jadi bikin tambah enak aja menurut gue ya gitu. Entah kenapa. Nih guys, aku campur langsung ya. Kita siram kuah dikit tuh. Mantap. Ini misalnya nilainya 5, misalnya. Pakai keripik jadi 8 apa jadi 10 gitu loh. Makan iga garang asam pakai keripik the best, enak banget. Gue baru tahu nih makan iga garang asam pakai keripik kentang enak banget. Wiu, ini mah ya termasuk iga garang asam yang gak gagal sama sekali. Alright, aduh. Masih ada